Jadi untuk 2015 di Sampur oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi, Komunitas Ngawi Organic Center, Kodim 0805 Ngawi, dan Kelompok Tani. Belajar metode tanam padi salibu. Salibu merupakan akronim dari saling dan ibu. Metode ini memiliki kelebihannya, hanya dengan melakukan sekali penanaman padi dapat dipanen sebanyak 5 kali pemanenan. Ternak sapi, pemanfaatan urin dan kotoran. Urin dan kotoran sapi digunakan sebagai bahan baku kompos organik serta digunakan sebagai biogas. Harman Village has a natural wealth, such as water spring, waterfall, buildings, and many other beautiful natural scenery. The program will get 23 students from multidiscipline to collaborate on developing tourism in Paranoia Village. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, anybody coming from Thailand? No? All Indonesian and Malaysia. So I can speak bahasa. Okay, yang saya hormati Rektor Universiti Putra Malaysia, kita mewakili serta Kepala BPM UPI, Kepala BPM UPB, dan para dekan, dekan yang hadir, Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Dekan Fateta, wakilnya ada Dekan Faperta, Dekan FKH, Dekan FPIK, Dekan Fapet, Dekan Fauzan, Dekan Fateta, Fateta ada, oke. Dekan FIBA, ya, karena kalau saya pertemuan dengan Menteri-Menteri Jakarta, di absen Rektor itu, Rektor UI, ITB, IPB, makanya sekarang kalau rapat ada Dekan, saya absen juga. Baik, juga para mahasiswa, para peserta SLP dan IB Kustupild, IGTF yang saya, IGTF yang segera programnya sangat penting sekali bagi kita untuk terus meningkatkan sensitivitas dan juga sekaligus untuk bagaimana kita selalu bersentuhan dengan realitas. Salah satu problem inovasi yang ada di kita di dunia ketiga, di dunia ini adalah seringkali inovasi itu adalah mimpi peneliti, bukan upaya peneliti untuk menjawab kebutuhan. Nah, karena itu kita berharap bahwa kehadiran adik-adik semua yang ada di lapangan ini adalah satu memang bagian dari upaya kita untuk terus belajar soft skill, kemudian difusi inovasi nasional, sekaligus belajar apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat itu kadang-kadang tidak mampu kita tangkap. Nah, itu kemampuan menangkap kebutuhan masyarakat menjadi penting sebagai dasar kita untuk melakukan inovasi. Karena inovasi yang berbasis pada kebutuhan adalah inovasi yang bermanfaat. Kalau bermanfaat, berarti ada added value. Kalau ada added value, itulah salah satu footprint, legacy yang Anda buat. Karena
sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat buat orang lain, yang memberikan added value buat orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang terbaik adalah orang-orang yang terus memberi manfaat. Nah, karena itu IGTF dan SLP adalah sebuah media bagi kita untuk bisa terus sharing, ya, sharing added value. Sharing added value tidak hanya dalam konteks material, ya, dihitung secara ekonomi, akan tapi added value tambahan motivasi, yang lebih penting adalah inspirasi. Jadi tugas dari semua adalah bagaimana membangun dan menguatkan inspirasi buat anak-anak yang ada di desa. Karena problem masyarakat desa sekarang ini, kenapa orang desa tingkat pendidikannya relatif tidak tinggi? Ya, salah satu persoalannya adalah karena dia tidak punya mimpi untuk bisa mengejar seperti kita semua. Ya, karena keterbatasan, mimpi pun terbatas. Ya, tidak bisa bermimpi yang luar biasa. Oleh karena itu dengan adanya IGTF adalah sarana bagi para mahasiswa untuk mengencourage agar orang-orang desa punya mimpi, dan itulah inspirasi yang kita berikan, itu bagian dari added value. Jadi kalau orang mengatakan mediocre teacher tells, good teacher explains, great teacher inspires. Jadi Anda harus kelasnya kelas great. Great teacher adalah selalu menginspirasi, hanya sekedar, bukan sekedar good teacher. Good teacher adalah hanya sekedar menjelaskan. Ya, menjelaskan. Kalau rata-rata guru adalah sekedar menyampaikan. Ya. Jadi gradasi menyampaikan, menjelaskan dan menginspirasi itu adalah salah satu gradasi yang perlu Anda pahami, sehingga bagaimana ukuran keberhasilan Anda adalah terletak pada kemampuannya, adalah terletak pada diri kita sendiri. Sejauh mana kita mampu menginspirasi orang, kemudian orang termotivasi, orang muncul ide-ide, orang muncul karya-karya dan seterusnya. Oleh karena itu sekarang membuat mendapat pahala itu mudah, ya, tidak harus selalu harus dengan kekuatan material, kekuatan dengan doa, tapi membuat orang terinspirasi, termotivasi, kemudian dia maju pun itu sebuah karya yang luar biasa. Jadi saya yang saya hormati, tadi pagi saya mohon maaf agak terlambat karena satu ada rapat pimpinan, kemudian kedua adalah ada pertemuan dosen tendik berprestasi yang saya juga harus memberikan motivasi pada mereka.